Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kak Revi menyapa pemirsa pada TV dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam acara Cerdas Quran tahun 2023 di Kabupaten Pasaman. Pemirsa, acara ini merupakan bentuk kerjasama Padon TV dengan pemerintah Kabupaten Pasaman, terkhususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman. Dan juga acara ini didukung oleh Bank Nagari Kabupaten Pasaman, Emir Hotel dan anggota DPD RI Emma Yohana. Pemirsa, untuk perlombaan Cerdas Quran tingkat SMP se-Kabupaten Pasaman, kita akan masuk episode yang ketiga. Akan ada 5 regu yang akan berlomba dan 1 regu lolos ke babak berikutnya. Langsung saja pemirsa, regu yang pertama dari SMP Negeri 2 Lubuk Sikape. Berikutnya dari SMP IT Cahaya Madani Pasaman tim 3. Berikutnya dari SMP Negeri 2 Panti. Berikutnya dari SMP Negeri 1 Rao Utara. Berikutnya dari SMP Negeri 1 Bonjol tim 1. Pemirsa, inilah kelima regu yang akan berlomba pada episode yang ketiga kali ini. Tentunya kita masih bersama dengan dua orang juri yang luar biasa, ada Kak Faisal dan Kak Khodijah. Sebelum kita mulai pemirsa, kita dengarkan dulu yel-yel dari masing-masing regu. Kita mulai dari regu A. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping. Saya sebagai juru bicara Radiatul Aulia. Di sebelah kanan saya Baby Marsha Utami. Di sebelah kiri saya Puja Nadela. SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping, religius, berbudaya, dan peduli lingkungan. Padang TV, rancak bana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A. Berikutnya regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP IT CMPS Pasaman tim yang ketiga. Ana Kahfia Azura sebagai juru bicara. Di sebelah kanan Ana Kahfia Lafatul Jannah. Di sebelah kiri Ana Atika Jian Faira. Kami akan menampilkan yel-yel kami. Setiap saat, setiap waktu, Quran selalu di hatiku. Ini saat yang kutunggu, hari ini kubuktikan. Insya Allah kita bisa, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, cecekiku persembahkan. Sampai TCMPS Pasaman, soleh, cerdas, berdaya saing. Padang TV, rancak bana. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu B.
Berikutnya regu C. Dari pakar nak kapanti, singgah saban tamu bali roti. Sambilah salam dari kami, siswa-siswi SMP Negeri 2 Panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 2 Panti, ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai juru bicara yang bernama Fauzi Emeliza Putra. Dan di sebelah kanan saya, Cika Alfanza. Dan di sebelah kiri saya, Nurul Raudah. Kami akan menampilkan nilai kami. SMP Negeri 2 Panti, insyaallah bisa. SMP Negeri 2 Panti, yes, yes. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padang TV, Rancak Warna. Allahu Akbar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu C. Berikutnya regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan SMPN 1 Rau Utara. Saya sebagai juru bicara, Halimatun Sa'diyah. Di samping kanan saya, Nazwa Salsabila. Di samping kiri saya, Izzatul Jannah. Kami akan menampilkan yel-yel kami. Kami dari SMPN 1 Rau Utara beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia kepada sesama. SMPN 1 Rau Utara, insya Allah pasti bisa. Padang TV, Rancak Bana, Kabupaten Pasaman, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikutnya regu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Bonjol. Saya sebagai juru bicara Nur Ashifa. Di sebelah kanan saya, Fiorenza Chandra Barnesa. Di sebelah kiri saya, Putri Kamala Dewi. Kami akan menampilkan yel-yel kami. Al-Quran di dadaku, Al-Quran penyejuk hatiku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padang TV, Rancak Bana. Rancak Bana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu E. Pemirsa, kelima regu telah memperkenalkan diri dan juga menampilkan yel-yelnya. Semua siap untuk berlomba? Siap? Coba semua, takbir! Allahu Akbar! Lebih semangat lagi, takbir! Allahu Akbar! Pemirsa, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Babak sambung ayah. Kita masuk ke segmen yang pertama, babak sambung ayat. Adik-adik memilih amplop berisi nama surah, tugasnya membacakan masing-masing 2 potong ayat per anggota regu. Regu A silakan dipilih. Regu A akan membacakan surah An-Naba. Dimulai dari sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا
Alam naj'alil ardo mihada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Berikutnya ragu B dapat surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Sadaqallahul azim. Berikutnya regu C dapat surah Al-Buruj. Dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil mau'ud wa syaahidun wa mashhud kutila ashaabul ukhdud an-naari dzaatil waqud izhum 'alaiha qu'ud. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Berikutnya regu D dapat surah Al-Insyiqaq. Apa? Al-Insyiqaq. Dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadirun ila rabbika kadahan famulaki. Sadaqallahul azim. Berikutnya regu E dapat surah At-Tin. Dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihin
غير ممنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima regu kita. Kelima regu telah menyelesaikan tugasnya pada segmen pertama. Alhamdulillah. Kita cek nilai, berapakah nilai masing-masing regu pada segmen pertama ini. Regu A 80, regu B 85, regu C 70, regu D 85, dan regu E 80 poin. Berkat tepuk tangan juga semangat untuk kelima regu kita. Kita masih ada dua segmen lagi pemirsa, langsung saja kita masuk ke segmen yang kedua. Babak adu cermat. Masuk ke segmen yang kedua, babak adu cermat. Teman yang di tengah dibantu ditutupi teman kiri dan kanan. Coba regu D, regu E. Oke. Soal yang pertama ialah tebak surat. Bismillahirrahmanirrahim. فقال أنا ربكم الأعلى. Silakan ditulis terdapat pada surat apa. 5 4 3 2 1. Silakan diangkat papannya. Kita cek jawabannya. Regu A menjawab surah Al-A'la, regu B An-Nazi'at, regu C Al-A'la, regu D An-Nazi'at, regu E An-Nazi'at. Jawaban yang benar adalah Quran surah An-Nazi'at. 10 poin hanya untuk regu B, regu D dan regu E. 10 poin regu B, regu D, regu E. Soal kedua, posisi ayat, tulis surat apa dan ayat keberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hum 'alaiha qu'ud. Silakan ditulis adik-adik terdapat pada surat apa dan ayat keberapa. Lima, empat, tiga, dua, satu. Silakan diangkat papannya. Kita cek jawabannya. Regu A menjawab Al-Adiyat ayat 9. Regu B Al-Buruj ayat 6. Regu C Al-Buruj ayat 6. Regu D Al-Buruj ayat 5. Regu E Al-Buruj ayat 6. Jawaban yang tepat adalah Quran surah Al-Buruj ayat yang ke-6. 10 poin hanya untuk regu B, regu C dan regu E. 10 poin untuk regu B, regu C, dan regu E. Soal ketiga, terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Silakan diterjemahkan. 5 4 3 2 1. Silakan diangkat papannya. Oke, kita lihat. Regu E demi waktu, regu D demi masa, regu C demi waktu, regu B demi masa, regu A demi masa. Jawabannya adalah 10 poin untuk semua regu. 10 poin untuk semua regu. Soal berikutnya, soal keempat, seputar ilmu tajwid. Tuliskan contoh hukum bacaan izhar dengan menggunakan bahasa Arab.
Silakan ditulis satu bentuk potongan kata berbentuk bahasa Arab yang mengandung hukum bacaan izhar. 5 4 3 2 1. Silakan diangkat papannya. Oke. Kita cek Kak Khadijah. Oke, regu A ada nun mati bertemu dengan ain 10. 10 regu A, nun mati bertemu dengan huruf H. 10 untuk regu 10. B. 10. Nun mati bertemu alif. 10 untuk regu C. Regu D, nun mati bertemu dengan H. 10 poin untuk regu D. Regu E, nun mati bertemu dengan ro. Belum tepat. Oke. 10 poin untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Soal kelima. Oke, soal yang kelima. Perhatikan baik-baik. Dengarkan, lalu jawab dengan baik. Siap? Takbir. Orang-orang yang menutup dirinya dari Islam dan enggan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini digolongkan kepada golongan apa? Silakan ditulis. 5 4 3 2 1. Silakan diangkat papannya. Kita cek jawabannya. Regu A, kafir. Regu B, kafir. Regu C, munafik. Regu D, kafir. Regu E, orang-orang yang kafir. Jawaban yang benar adalah kafir ya. Kalau munafik, Islam nih ya. Kafir ya. 10 poin untuk semua regu kecuali regu C. Penambahan 10 poin untuk semua regu kecuali regu C. Pemirsa, telah selesai pada segmen kedua ini. Alhamdulillah. Silakan diletakkan papan tulisnya dan ditutup kembali spidolnya. Kita cek nilai. Regu A 110, regu B 135, regu C 100, regu D 125, dan regu E 120. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima regu kita. Langsung saja pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga. Babak rebutan. Kita masuk ke segmen yang ketiga, babak rebutan. Kita menggunakan bel, kita cek belnya. Regu A, regu B, regu C, regu D, regu E. Apabila benar ditambahkan 10, apabila salah dikurangi 10. Hati-hati, teliti, konsentrasi. Ingat, juri akan mengambil jawaban pertama. Soal yang pertama ialah sambung ayat. Lanjutkanlah dua potong ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala. Ragu B. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. 10 poin untuk regu B. 10 poin regu B. Soal kedua masih sambung ayat. Lanjutkanlah dua potong ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Regu E. Jawab saja regu E. 5, 4, 3, 2, 1. Ya hati-hati ya. Kalau sudah dibacakan soal, mau tidak mau ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa ragu A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu 5. Innahu kana ahlihi masrura. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasau. Regu E sudah menjawab ya. Silakan dilanjutkan Kak Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa yuha ragu B. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruran wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Shadaqallahul azim. Hati-hati ya, fasaufa ada dua ya di surah Al-Insyiqaq. Mohon maaf regu E, regu A kita kurangin nilainya 10 poin, regu B ditambah 10. Penambahan 10 poin untuk regu B, pengurangan 10 poin regu A, regu E. Soal yang ketiga, tebak surat. Bismillahirrahmanirrahim. Khitab regu B. Al-Mutaffifin. Bacalah soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Cakep. 10 poin untuk regu B. 10 poin regu B, soal keempat terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La unqusim regu B. Aku bersumpah demi negeri ini. La unqusimu bihadzal balad. 10 untuk regu B. 10 poin untuk regu D, regu B. Soal kelima arti nama surah. Gampang ini, serius. Pencet saja. Siap? Sebutkan arti nama surah Al-Jin. Ragu B. Jin. Artinya Kak? Jin. Gak bisa seperti itu. 5. Jin. Apa arti jin? Jin. Jin juga ya. 10 poin untuk Ragu B. 10 poin untuk regu B, soal keenam sambung surat. Sambung surat. Lanjutkan ke surat berikutnya, bacakan ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Summalat. Regu A. Silakan regu A, 5,
4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus Ragu B. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Baru sempurna ngajinya dari tadi. Summa latus udah dipencet ya. 10 untuk regu B, pengurangan poin untuk regu A. 10 poin untuk regu B, pengurangan 10 poin untuk regu A. Soal ketujuh, arti Asmaul Husna. Coba kita cek belnya ya. Regu C, pencet belnya, ayo. Coba pencet. Regu C. Pencet nanti ya. Regu D coba. Bisa ya. Regu E. Bisa. Regu A. Nah, regu B enggak usah lagi. Oke ya. Asmaul Husna. Gampang ini. Asmaul Husna. Ar-Rahman. Regu B. Yang Maha Pengasih. Ditambah 10 poin untuk regu B. 10 poin untuk regu B. Soal ke-8. Bacakan ayat yang ke-20 dari surah yang ke-84. Pencetlah regu B. Pencetlah. 5 4 Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Allahu Akbar. 10 untuk regu B. 10 poin untuk regu B. Pemirsa, sebelum kita masuk ke dua soal terakhir, kita cek nilai. Regu A 90, regu B 215, regu C 100, regu D 125, dan regu E 110. Langsung saja soal ke-9. Soal yang ke-9, ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Semuanya lah, ngapain kita hari ini? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, sungguh luar biasa mereka yang berdiri di depan ini. Anak-anak terbaik yang lahir di Kabupaten Pasaman insya Allah ya. Penghafal Quran, Ahlul Quran insya Allah, siap? Oke, soal yang ke-9. Siapakah Khalifah Rashidin yang ke-2? Regu B. Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Utsman bin Khattab tadi kan Kak? Umar bin Khattab. Enggak, kami dengarnya itu Utsman bin Khattab tadi ya. Iya betul. Ditambah 10 poin untuk regu B. 10 poin untuk regu B. Soal terakhir. Ini sangat mudah nak, semua tangannya di bel ya. Bagi yang belum berkesempatan mencet bel, cepat pencet saja. Tahu enggak tahu pencet saja ya. Apa kepanjangan dari MUI? Regu B. Majelis Ulama Indonesia. Kata Kak Faisal, jawabannya salah.
salah kalau tidak ditambah 10. 10 poin untuk regu B telah selesai pemirsa. Kita lihat poin tertinggi ada pada regu B dengan total 235 poin. Regu B lah yang lolos ke babak berikutnya. Berkat tepuk tangan yang meriah untuk regu B dari SMP IT Cahaya Madani Pasaman tim 3. Silakan ke tengah adik-adik. Buat yang lain tetap semangat, adik-adik semua luar biasa, pilihan terbaik dari sekolah masing-masing. Geser ke tengah lagi kakak, inilah pemenang kita pada episode yang ketiga kali ini. Dan tentunya kita pastikan regu ini juga mewakili Kabupaten Pasaman di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kita kenalan lagi, pegang mic-nya kakak. Kami undang juga jika ada orang tua yang hadir dan guru-guru, kami undang untuk bergabung ke depan. Silakan Kak Faisal. Oke adik-adik semuanya, ayahanda kami, ibunda kami, apapun yang kamu hadapi hari ini sayang, itu proses namanya. Ya, tidak masalah, apapun hasilnya itu Allah yang tentukan. Apapun yang kita temukan hari ini, bersyukurlah. Tetap semangat ya, terus hafalkan Quran. Kita kenalan. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Ustaz. Namanya siapa kak? Panggilannya Zura, Ustaz. Panggilannya? Zura. Zura. Alhamdulillah, Allah berikan kemenangan. Kira-kira doa siapa yang diijabah oleh Allah? Doa ayah dan ibu, doa Ustaz Ustazah dan teman-teman semuanya. Ayah, ibu, Ustaz dan Ustazah, teman-teman juga ya. Semua yang terdekat kamu itu memberikan perannya masing-masing, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang tua hadir hari ini? Ustaz. Mana ayah? Di samping Zura ayah, kalau bunda mana kak? Masya Allah, di samping Zura bunda. Kalau di samping ayah dan bunda itu gimana rasanya kak? Bahagia Ustaz. Bahagia ya. Harapannya sampai kapanpun ada ayah dan bunda di samping kiri dan kanan kita. Ya, apa yang mau kakak ungkapkan untuk ayah dulu? Coba menghadap ke ayah. Ya, Zura sayang sama ayah. Makasih atas doa ayah semuanya ya Allah. Semoga kita berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah, Masya Allah. Harapan semua orang tua itu ya, ketika anak menyampaikan, semoga kita berjumpa kembali di surga ayah, Masya Allah. Apa yang mau kakak sungkapkan untuk bunda? Coba lihat bunda, cium tangan bunda dulu sayang. Coba peluk bunda dulu. Azura, usia sudah berapa hari ini? 13 tahun. 13 tahun itu pernah gak melawan sama bunda? Menyakiti hati bunda? Pernah rasanya ya? Kadangkala kita membentak bunda, menghempaskan barang, barangkali ketika harapan kita gak dikabulkan sama bunda, kita tinggalkan bunda ya, sedangkan bunda kita meneteskan air mata. Seakan-akan gak masalah saja bagi kita. Mau minta maaf sama bunda? Coba tatap wajah bunda, sampaikan permohonan maaf kamu. Bu Zura meminta maaf atas kesalahan Zura semuanya. Semoga kita besok berkumpul di surga-Nya Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Zura Bapak Ibu. Jadi anak yang terbaik ya, banggakan ayah bunda. Kita ke sebelah kanannya Zura. Assalamualaikum kakak. Namanya siapa kak? Panggilannya Fia. Panggilannya? Fia. Fia. Hafalannya sudah berapa hari ini Fia? Alhamdulillah mau masuk 7 juz. Masuk 7 juz, Masya Allah. Ini nilai tertinggi ini. Dari awal kita hadir ke sini di hari apa kak? Hari pertama di sini, Rabu ya. Sampai detik ini nilai tertinggi sayang, 235. Alhamdulillah, itu nikmat Allah itu. Untuk siapa dihadiahkan kemenangan ini kak? Untuk siapa? Ayah bunda. Untuk ayah bunda. Ayah bunda di mana sekarang? Ayah di mana? Kerja. Ada urusan. Kerja.
Rindu gak dengan ayah? Yakin kamu rindu sama ayah? Sapa dulu ayah, semoga ayah nonton sayang. Silahkan. Ayah, kasih doanya. Kakak rindu ayah. Kakak rindu ayah. Insya Allah. Cium tangan bunda dulu. Apa yang mau kakak ungkapkan untuk bunda? Bunda hadir hari ini, coba lihat. Bunda, makasih doanya bunda. Masya Allah, jadi yang terbaik untuk bunda ya. Terakhir, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Ustaz. Namanya siapa kak? Dinda Ustaz. Dinda. Kenapa Dinda? Tampak sedih. Mau menjatuhkan air mata, kenapa sayang? Orang tua hadir hari ini kak? Ada ayah hadir hari ini? Bunda hadir hari ini? Di mana ayah sayang? Di mana kak? Di rumah. Gak apa-apa, walaupun ayah gak hadir, bunda gak hadir, doanya mengalir untuk kamu. Harapannya tertuang untuk kamu. Bukan karena gak sayang, barangkali ada kesibukan yang gak bisa ia tinggalkan. Hari ini ia menonton, barangkali menyaksikan hari ini dari jauh. Bahagia ayah itu, tersenyum ayah itu. Barangkali di hadapan kawan-kawan disampaikan, itu anak saya itu. Bangga ayah, haru ayah melihat kamu. Mau sapa ayah dan bunda? Mau? Coba lihat kamera sayang. Sampaikan sesuatu untuk ayah dan bunda, silahkan. Bu, ayah, terima kasih atas doanya. Kakak sayang sama ayah bunda? Sayang, Sat. Ungkapkan hari ini. Bu, ayah, Ina sayang sama ibu sama ayah. Ayah pun sayang sama kamu. Ibu sayang sama kamu ya. Jadi yang terbaik ya, doakan di setiap sholat kamu, di setiap langkah kamu, bunda selalu sehat selalu. Jadi yang terbaik, ayah pun juga demikian. Siap? Siap. Dikembalikan Kak Revi. Terima kasih Kak Faisal. Selamat kita ucapkan sekali lagi kepada SMP IT Cahaya Madani Pasaman tim 3 yang menjadi pemenang pada episode kali ini dan juga ikut mewakili Kabupaten Pasaman untuk Cerdas Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa, akhir kata Kak Revi dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.